Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman-teman semua di Nusantara dan dunia. Kali ini kita akan mancing ikan karang, ikan tompel, ikan kerapu di spot pantai Pulau Panjang. Sekarang pasangnya lagi surut dan kita akan coba mancing ikan karang pada saat air surut. Tampaknya di sini spotnya bagus sekali. Nah, semoga kita bisa banyak dapat ikan karang. Di sini kita mancing dengan para gadis Pulau Panjang dengan tim syuting. Tim kameramen adalah Aisyah Anggraini, tim pemancing angler gadis Pulau Panjang adalah Fatma Anggraita, dan saya sendiri Hendri Zaltosen. Kita akan coba memancing di spot kali ini. Ya, silahkan saksikan videonya berikut ini, video mancing. Video mancing ikan karang. Dipersilakan. Bo, anak GT, baby GT, bo, baby GT. Ikan berenang, strike. Berhasil satu kerapu satu. Naikkan. Nah, corona. Try dari Pulau Panjang. Try. Try.
try. Nah, ikan tombel, tangkap tombel, ikan tanu, Fatma Anggrita dari Pulau Panjang. Mantap. Ya, kawan-kawan, sahabat semua, mancing kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Video berikutnya tentang mancing di spot Pulau Panjang, terutama di tepi pantainya, di tepi pasir Pulau Panjang, Kabupaten Air Pangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kita akan lanjut pada hari-hari berikutnya. Video-video berikutnya silahkan dinantikan pada momen mancing berikutnya. Atau juga kita juga mengeksplor lebih lanjut tentang keindahan pantai, pemandangan yang asik, eksotik, dan unik di Pulau Panjang. Ini adalah angler wanita kita, Fatma Anggrita, gadis dari Pulau Panjang yang telah mendapatkan beberapa puluh ekor ikan dengan strike-strike yang sangat menegangkan tadinya. Nah, inilah angler wanita kita. Ya, cukup sekian. Maksud kami dari mengambil video ini dan menguploadnya ke YouTube adalah sekedar untuk menghibur para penonton, terutama adalah para sahabat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju, merdeka. Sip, mantap.